Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Al-Adlu adalah sifat Allah yang artinya Maha Adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak dan sempurna, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Segala yang Allah ciptakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Itu semua sudah diperhitungkan oleh Allah dengan matang. Semua yang Allah ciptakan sesuai dengan kodrat dan jenis makhluk tersebut, baik manusia, hewan, malaikat, tumbuhan, dan jin sekalipun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Setan dan sebagian jin yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi makhluk yang menyesatkan. Tipu daya mereka akan terus dilakukan dengan tujuan menjerumuskan manusia ke lembah kemaksiatan. Makhluk ini digambarkan memiliki kekuatan yang besar untuk menumbangkan keimanan seseorang. Dikisahkan bahwa setiap hari mereka mengirim pasukan untuk menggoda manusia agar berbuat kejahatan. Meski terlihat begitu kuat, namun hakikatnya setan dan tipu dayanya bersifat lemah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengetahui kelemahan ini, manusia diharapkan bisa menjauhkan dari godaan setan dan jin. Berikut 6 hal yang dapat melemahkan setan dan jin. Yang pertama, orang-orang soleh. Kelemahan pertama setan adalah orang-orang soleh yang beriman kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dan ketika setan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran Surah Al-Hijr ayat 39 dan 40. Ahli tafsir mengatakan bahwa ayat tersebut menerangkan setan itu dapat menguasai manusia karena dosa-dosa yang dilakukan. Namun ketika manusia melakukan hal-hal yang baik dan beramal soleh, maka mereka akan takut dan dengan sendirinya meninggalkan manusia. 2. Ketangguhan iman Umar bin Khattab. Setan dan jin juga sangat takut dengan salah satu Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa jika setan dan jin berjalan dan harus berpapasan dengan Umar, maka mereka memilih untuk memilih jalan lain. Mereka tidak berani jika harus berhadapan muka dengan Umar bin Khattab. Hal ini disebabkan karena Umar betul-betul memegang ajaran agamanya dengan benar serta menancapkan keimanannya dengan tangguh. Hal ini membuat setan ketakutan dan membuat mereka lari. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangat takut olehmu wahai Umar." Hadis riwayat Tirmizi. Ternyata tidak hanya kepada Umar saja. Golongan ini juga takut dengan orang-orang yang beriman dan betul-betul menjaga keimanannya. Dalam Al-Bidayah wa Inayah, Ibnu Katsir telah mengutip sebuah hadis berikut ini. Sesungguhnya orang mukmin akan dapat mengendalikan
mengalahkan setannya sebagaimana salah seorang dari kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan jin kafir yang menyertai manusia bisa masuk Islam jika manusia yang diikuti memperteguh keimanannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim berikut ini, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh seorang Qorin, penyerta dari jin, dan seorang Qorin, penyerta dari malaikat. Para sahabat bertanya, apakah termasuk Anda juga, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam dan tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan. Hadis riwayat Muslim. 3. Jin atau setan tidak dapat menyerupai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelemahan setan dan jin lainnya adalah tidak dapat menyerupai rupa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jika seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memiliki ciri-ciri sesuai dengan literatur yang menggambarkan Nabi Allah ini, maka hal itu benar-benar Rasulullah. Dalam hadis sahih dikatakan, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku karena setan tidak dapat menyerupaiku. Hadis riwayat Muslim. 4. Tidak bisa melewati batas langit. Setan dan jin memang bisa bergerak cepat dan terbang layaknya malaikat. Namun, mereka tidak akan bisa menembus batas langit tertentu yang bisa dilewati oleh malaikat. Jika dipaksa melewati batas yang ditentukan, maka mereka akan hancur dan mati. Karena itu pula, jin tidak dapat mengetahui dan mencuri informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkan ke tukang-tukang ramal dan dukun adalah kebohongan semata. Yang 5, pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah. Setan dan jin juga tidak bisa memasuki pintu yang ditutup dengan menyebut nama-nama Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah ketika menutupnya. Karena setan tidak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutup jugalah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya. Dan ketika hendak tidur, matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang 6, jin takluk kepada Nabi Sulaiman. Di antara mujizat Nabi Sulaiman adalah dapat menaklukkan jin dan setan, sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran berikut ini, dalam Quran Surah Syad ayat 36 dan ayat 38. Kemudian kami tunjukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik, menurut kemana saja yang dia kehendaki. Dan kami tunjukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Quran Surah Syad ayat 36 dan 38. Mukjizat ini diberikan kepada Nabi Sulaiman sebagai pengabulan atas doanya yang mengatakan, dan berikanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada seseorang setelahku. Quran Surah Syad ayat 35. Doa Nabi Sulaiman ini menyebabkan Rasulullah tidak jadi untuk mengikat jin yang datang melemparkan anak panah ke muka beliau. Dalam sebuah hadis Muslim dikatakan, dari Abu Darda berkata, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Tiba-tiba kami mendengar Rasulullah mengatakan, aku berlindung kepada Allah darimu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah telah melaknatmu sebanyak 3 kali. Rasulullah lalu menghamparkan tangannya seolah-olah beliau sedang menerima sesuatu. Ketika Rasulullah selesai sholat, kami bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar Anda mengatakan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Kami juga melihat Anda membukakan kedua tangan Anda. Rasulullah menjawab, barusan iblis, musuh Allah,
datang membawa anak panah api untuk ditancapkan di muka saya. Lalu saya berkata, aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Kemudian saya juga berkata, Allah telah melaknatmu dengan laknat yang sempurna sebanyak 3 kali. Kemudian saya bermaksud untuk mengambilnya. Seandainya saya tidak ingat doa saudara kami Nabi Sulaiman, tentu saya akan mengikatnya sehingga menjadi mainan anak-anak penduduk Madinah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah 6 hal yang membuat setan dan jin lemah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari godaan setan-setan yang terkutuk. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.